Dikisahkan Sang Sutasoma, putra Raja Uri Mahaketu dari Kerajaan Astina, telah mendapat penganugerahan dari Sang Dewi Durga karena diutus oleh Sang Ayah untuk melaksanakan persembahyangan di suatu kuburan. Sang Sutasoma dianugerahkan mantra Maha Adaya Utama yang mampu melunakkan semua keinginan yang mendatangkan bencana. Karena Sang Dewi memuji keutamaan yoga Sang Sutasoma yang benar-benar merupakan perwujudan dari Sang Buddha Utama. Sang Sutasoma merasakan hawa panas yang mengelisahkan di hutan tempat di balik rindangnya pepohonan. Terlihat sesosok macan betina dengan air liur yang menetes dadahan. Raut wajah yang beringas dengan tatapan tajam ke arah anaknya dengan tujuan memangsa sebab tidak kuasa menahan rasa lapar. Karena perasaan kasih Sang Sutasoma melihat anak macan yang meronta-ronta memohon pertolongan, teriakan pun keluar dari Sang Sutasoma dengan nada tegas menghentikan kejadian tersebut. Tak terima akan perlakuan Sutasoma, kemunculan sifat amarah sang macan dirasakan telak oleh Sutasoma. Tanpa berpikir panjang, Sang Sutasoma memanggil sang macan untuk menyerang dan memunah dirinya. Karena tak kuasa menahan rasa lapar, sang macan langsung menyergap tubuh Sutasoma. Dimulainya dari torehan pada kulit dengan cengkraman dan terkaman yang mengakibatkan Sang Sutasoma menghembuskan nafas